Magnet selebriti untuk menggait pemilih kembali digunakan dalam pilkada serentak tahun ini. Dua penyanyi dangdut yang sedang naik daun, Via Valen dan Nelly Karisma, digait pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Gus Ipul dan Putih Guntur Soekarno. Sementara artis Arumi Bashin siap mendukung suaminya, Emil Dardak. Dangdut Via Valen dan Nela Karisma didapuk pasangan bakal calon gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, untuk menggait masa pemilih. Via Valen akan menyanyikan lagu berjudul KB Sedulur. Nela Karisma akan membawakan lagu KB Sedulur Sa Jawa Timur. Menyanyikan lagu dukungan pilkada adalah pengalaman pertama bagi kedua pedangdut ini. Ya, tadi profesional kerja itu mas, mengajak kebersamaan sedulur KB Makmur gitu ya guys ya. Lagu ini kan kayak bentuknya netral sebenarnya, jadi kayak KB Sedulur KB Makmur, jadi maknanya tuh apa ya, apapun itu, meskipun kita berbeda-beda, kita tuh semuanya seduluran, kita tuh seduluran, bisa maju bersama. Sementara rival Gus Ipul dan Putih Soekarno, Hovifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak menggait artis yang juga istri Emil, Arumi Bakshin, sebagai pendongkrak suara. Arumi telah dikenal sebagai artis sinetron dan bintang film. Meski tak aktif lagi di dunia hiburan, Arumi masih memiliki banyak pengikut di akun Instagramnya. Hingga saat ini, pengikutnya telah mencapai 126 ribu. Wahyu Pratama, Surabaya, Jawa Timur.